Bersama saya Junan Malelak, selamat datang di Ruang Tamu Project. Oke, malam hari ini saya kedatangan seorang tamu yang pastinya masih muda. Muda, beneran muda. Videografer saya ya, itu ya. Bertalenta dan pastinya punya suara yang bikin nyaman. Senyaman kamu. Oke, siapakah dia? Kita langsung saja panggil. Ini dia, Dini Kale. Sapa dulu penontonnya dong. Hai. Oke. 9.600 penonton. Wow. Oke, banyak sekali tapi bohong ya. Skala ya, bukan sekali. Oke, langsung aja Dini silakan memperkenalkan dulu diri, siapa, tinggal di mana. Oke, Kak. Pakai bahasa Kupang toh? Boleh. Oke. Bep nama Dini Kale dong. Tinggalnya di Bakunase. Sebelah mana? Dekat SD Bakunase pokoknya. Oke, langsung saja SD Impres Bakunase 1, teriakan nama Dini Kale. Nah, itu sih. Asal jangan Kale made. Oke. Kalau gitu sebelum kita jamming bareng, nyanyi-nyanyi bareng, aku tuh kepo sama beberapa hal tentang Dini ya. Karena ini ceritanya Ruang Tamu Project berkaitan dengan rumah. Di rumah itu ruangan mana sih yang paling Dini suka? Ini jujur kok. Jujur, boleh. Kamar sih. Kamar. Alasannya kayaknya aku tahu deh. Apa coba? Rebahan. Kaum rebahan. Oke, nah, kaum rebahan. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya terkait tentang hobi nyanyi atau nyanyi itu buat Dini itu seperti apa sih? Kesenangan sih. Kesenangan. Yeah. Jadi bisa buat Dini bahagia gitu ya? Iya. Jadi kalau nyanyi itu happy. Nah, aja. Itu. Oh, oke. Sama-sama ya. Iya, bisa sama-sama bikin aku bahagia. Iya. Geli aku, guys. Oke deh. Yang terakhir aku pengen nanya, mimpi terbesar kamu apa sih? Ini jujur ya. Kepengen uang banyak. Punya uang pengen banyak. Uang yang banyak. Ya, semua orang juga pengen punya uang banyak ya, tapi pokoknya ya lebih banyak dari sebelumnya. Cewek matre. Cewek memang harus matre ya. Oke deh. Oke, kalau gitu kita langsung aja nyanyi-nyanyi bareng melepas lelah, banget, bergembira guys, dan happy sama-sama ya. Iya, kebetulan lagi lelah banget. Oke, langsung saja kita nyanyi bareng Dini Kale, Kau Satu-Satunya Harapan Baik Kamu Sen. Saat jalan tertutup, kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya
saat hati ku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu hatiku percaya. Yeay, itu dia Dini Kale dengan Kau Satu-Satunya Harapan. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, episode selanjutnya. Semoga semuanya masih sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di Ruang Tamu Project episode selanjutnya. Bye-bye.